warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Wijayanti, anggota DPR RI Komisi 5, Dapil Jawa Tengah 8, Cilacap, Banyumas, mengucapkan selamat hari ulang tahun Basarnas yang ke-49. Semoga semakin jaya dan semakin profesional. Sinergi dan militan untuk menuju Indonesia maju. Basarnas mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamam Riza, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, mengucapkan selamat hari jadi untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas yang ke-49. Di bawah koordinasi Basarnas, berbagai upaya pencarian, pertolongan, dan evakuasi terhadap suatu kecelakaan ataupun bencana yang membahayakan manusia bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Salah satu yang terbaru adalah pencarian jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ-182 di mana BPPT bersama-sama dengan Basarnas turut mengerahkan armada kapal riset Barunajaya 4 dalam koordinasi kendali Basarnas. Semoga Basarnas terus menjadi lembaga yang handal dan terdepan dalam menjalankan operasi SAR di wilayah NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryanto Cahyono sebagai Ketua KNKT. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang ke-49. Pada usia yang ke-49 ini kita harapkan Basarnas akan semakin baik, sukses, dan semakin profesional. Untuk itu kami seluruh staf KNKT akan selalu mensupport kerjasama dengan Basarnas dalam pencarian dan pertolongan korban dari kecelakaan transportasi. Kita harapkan makin ke depan kami KNKT dan Basarnas dapat bekerja sama lebih baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mira Taiba, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun Basarnas yang ke-49. Semoga dengan bertambahnya usia, Basarnas menjadi lembaga yang semakin profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pencarian dan pertolongan. Afiknam Jagat Samagram, semoga selamatlah alam semesta. Jaya selalu Basarnas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Saya Marskal Madya TNI Purnawirawan Bambang Sulistyo, mantan Kabasarnas atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-49 Basarnas. Semoga ke depan Basarnas dan seluruh potensi SAR yang terkait semakin responsif, militan, dan santun dalam melakukan tugas-tugas operasi kemanusiaan demi kepentingan negara dan bangsa menuju Indonesia maju. Afiknam Jagat Samagram.